Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barakah kita dapat bersama berkumpul di rumah Allah pada waktu yang mulia di antara maghrib dan isya yang kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kehadiran kita di rumah Allah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita, membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit peringatan kepada diri saya dan setiap daripada kita yang hadir berkesempatan untuk mengambil manfaat daripada peringatan tentang Sayyidatina Khadijah, yaitu majlis kita pada malam ini, yaitu peringatan kepada Sayyidatina Khadijah, pengorbanan Sayyidatina Khadijah, yang mana Sayyidatina Khadijah adalah merupakan seorang wanita yang perlu kita sentiasa mengingati, karena Nabi SAW tidak lupa kepada Sayyidatina Khadijah. Maka dengan mengingati Sayyidatina Khadijah, secara tidak langsung kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan begitu juga contoh di dalam kehidupan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyebutkan, sesungguhnya kamulah minar rijali kathir, ramai daripada lelaki yang mungkin ada sempurna, ramai daripada para nabi lelaki, para rasul lelaki, tetapi daripada kalangan wanita tidak banyak, kata Nabi SAW, kecuali 4 orang sahaja. Yaitu yang pertama adalah Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS, Sayyidatina Asiyah, isteri kepada Fir'aun, Sayyidatina Fatimah, putri kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga isteri tercinta baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini, sehingga setinggi manapun usaha kita, setinggi manapun mujahadah kita untuk mencapai kedudukan mereka, sesuatu perkara yang mustahil, tidak akan kita capai kedudukan mereka, karena kedudukan mereka telah pun diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, kedudukan yang sempurna sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk mengenang kisah beliau, mengenang kisah perjuangan beliau adalah merupakan peringatan kepada kita untuk kita mencontohi akhlak, adab, perjuangan, karena inilah jalan yang akan membawa kita kepada jalan yang jelas menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jauh daripada peringatan kepada orang-orang yang sempurna di sisi Allah, jauh daripada memperingati para orang-orang yang dekat kepada Allah, daripada kalangan ulama, daripada kalangan orang-orang salihin, maka kita akan secara tidak langsung memandang kepada orang-orang yang tidak salih menjadi qudwah di dalam kehidupan kita. Dengan itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menarik ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak cabut langsung daripada sudur nas, tidak cabut langsung daripada jiwa dan hati manusia, tetapi dengan mematikan para ulama, meninggalnya para alim ulama adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Sehingga apa terjadi kalau ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulalah masing-masing mencari orang-orang yang tidak layak menjadi ulama dikedepankan. Fa aftau bighairi ilm. Ditanya soalan tentang agama, maka dia bukan ahli ilmu, dia pun jawab. Dia bukan ada kaitan dengan agama, dia pun jawab. Entah diambil ilmu daripada internet, daripada mana, dia pun jawab. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, dallu wa adhal, dia sudah pun sesat dan dia menyesatkan berat lagi orang lain. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperingati orang-orang yang mulia sudah menjadi suatu keadaan yang akan membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya petik daripada kisah Sayyidatina Khadijah, mungkin daripada ramai daripada kita sudah pun mengetahui, kita pun telah membaca manaqib Sayyidatina Khadijah. Disebutkan bahawa dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah la yu'ayyidu bi hadzal din." Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan agama ini
Walaupun melalui orang yang fasik, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jahat. Bagaimana? Disebutkan oleh ulama bahawa mereka ini yang mempelajari ilmu tidak ikhlas kerana Allah. Mempelajari ilmu karena ingin mempunyai sifat riya di dalam mempelajari ilmu, ingin menunjuk-nunjuk ilmu. Saat dah mencapai mempunyai ilmu, dia mengajar pula lagi pun tak ada keikhlasan. Sehingga di dunia Islam hatta melaluinya, tetapi nanti dia akan dicampak dalam api neraka wal'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala kerana ketiadaan keikhlasan di dalam hati. Maka dengan itu dalam setengah riwayat disebutkan Nabi SAW menyebutkan kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, kata baginda Rasulullah SAW, wahai Mu'adh, lakukanlah amalan, ikhlaslah di dalam melakukan amalan walaupun sedikit. Kerana amalan yang sedikit dengan keikhlasan tidak dinamakan sedikit. Amalan yang ikhlas walaupun ianya kelihatan seperti sedikit kecil, tetapi jika ianya ikhlas tidak sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidatina Khadijah contoh kepada seseorang yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bagaimana? Karena telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sempurna. Kamulah minan nisa, nah dah termasuk dalam golongan orang yang sempurna. Sudah mustahil orang yang telah diberitahu oleh Rasulullah sempurna mereka berdusta. Tidak sama sekali. Terus orang yang sentiasa mengingati dia pula adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pasangan yang akan berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Sayyidatina Khadijah ini berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umurnya 40 tahun. Dan pada umur 40 tahun menunjukkan keadaan seorang wanita yang telah pun mencapai keadaan yang sangat matang. Pernah berkahwin sebelumnya, pernah menjalani kehidupan, mungkin ada ujian sebelumnya dan sebagainya, tetapi persiapan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidatina Khadijah ini salah seorang wanita yang paling kaya di kota Mekah. Sehingga tidak lagi dah nak mencari nama di sisi manusia, dia telah pun mendapat nama yang mulia karena salah seorang daripada kabilah Quraisy yang mulia, keturunan yang mulia Sayyidatina Khadijah ini. Sehingga sebelum daripada kahwin Nabi SAW pun sudah digelar tahirah, sebagai digelar orang yang suci, orang yang bersih, orang yang mulia. Kecantikannya luar biasa, hartanya yang paling kaya. Dah tak ada lagi dah keinginan nak cari kedudukan di sisi manusia, wala nak cari harta, nak bangga dan sebagainya. Dah habis keduniaan, dah habis, terletak tepi. Yang diinginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datangnya bisyarat, sedikit-sedikit dengar khabar ada Nabi SAW akan datang, Rasul dan sebagainya, maka dia menunggu-nunggu. Karena apa? Ingin kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan kembali kisah Sayyidatina Khadijah daripada awal kehidupan sehingga akhir kehidupan, kita akan faham makna keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan contoh di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai seorang ibu yang ikhlas, sebagai seorang istri yang ikhlas, sebagai seorang wanita yang ikhlas menjalani kehidupannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Akhir kehidupannya sebelum beliau wafat 3 tahun berada di Syi'ab Abi Talib. Beliau yang terkenal dengan seseorang yang paling kaya, hartanya paling banyak di kota Mekah, habis tak ada lagi harta, kosong. Sehingga ikut turut bersama-sama saat berada di diboikot oleh orang-orang kufar Quraisy ini kepada Nabi SAW dan berada di Syi'ab Abi Talib, makan dedaun, kelaparan berhari-hari, kadang tak ada makanan. Sayyidatina Khadijah yang mulia boleh saja saat itu dia mengadu, dahulu aku kaya, nah kerana engkau aku jadi macam ni. Banyak mungkin zaman sekarang rumah tangga, mungkin suaminya dahulu Masya Allah ada gaji yang bagus, kerja, tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suami entah kena buang kerja, gaji makin sedikit,
istri pula kerja, istri semakin kaya. Nah engkau ni, nah, akhirnya dia halau keluar dari rumah. Akhirnya betapa banyak sekarang jadi perpisahan, perpecahan rumah tangga. Karena apa? Karena harta. Karena istri dah dapat nasa banyak harta dan sebagainya, khalas, lelaki dia tak ada bermanfaat. Sayyidatina Khadijah tidak memandang kepada harta. Habis keseluruhan hartanya Sayyidatina Khadijah, tak ada apa-apa, kosong. Saat dia wafat, tak ada apa-apa. Bahkan meninggal, disebut dalam setengah riwayat, beliau meninggal di dalam keadaan disebabkan ada sakit. Sakit disebabkan kelaparan saat berada di Syi'ab Abi Talib tadi, sebelum dia meninggal. Umur 40 tahun bermula melahirkan puteri-puteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang orang perempuan mungkin melahirkan umur 20 tahun, 30 tahun. 40 tahun baru start, setelah itu baru proses melahirkan satu demi satu anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada umur Nabi SAW 40 tahun naik ke Gua Hira mengasingkan diri. Ketika itu Sayyidatina Khadijah naik ke bukit untuk pergi berikan makan kepada Nabi SAW. Umurnya dah berapa tahun? Lebih daripada 50 lebih tahun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjuangan mujahadah yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah, bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beritahu kepada Khadijah. Allah kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah. Habis. Kemuliaan yang terbesar. Tak ada ilah manusia yang mendapat salam langsung daripada assalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah. Nak dapatkan kelebihan, keberkatan juga, kata Jibril, wa minni salam, dan daripada aku juga sampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah. Jibril ingin mengambil keberkatan melihat perjuangan yang luar biasa yang ada pada Sayyidatina Khadijah. Disebutkan oleh ulama, sepanjang beliau berkahwin dengan Nabi SAW lebih kurang lebih daripada 25 tahun, lebih kurang begitu, tak pernah sekalipun terjadi pertelingkahan di antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah sekalipun Sayyidatina Khadijah angkat suara kepada Rasulullah SAW, wala Rasulullah SAW angkat suara kepada, tak pernah terjadi apa-apa. Dan ini selalu tak pernah terjadi, jarang, mustahil. Tak pernah terjadi apa-apa pertelingkahan, wala pergaduhan, wala apapun di antara Sayyidatina Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting peringatan kepada diri kita adalah kita muhasabah diri kita. Kita melihat amalan-amalan yang kita lakukan di dalam sehari semalam kita. Amalan-amalan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita saat kita mempunyai mungkin rezeki yang lebih, harta yang lebih, sedekah yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan, muhasabah apa yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adakah benar-benar ikhlas kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena apa yang dikeluarkan karena Allah, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikeluarkan karena manusia, amalannya karena manusia, salatnya karena manusia, sedekahnya kerana manusia, maka semua ini akan menjadi habaan manthur, kosong. Nanti kelak di akhirah disebutkan dalam riwayat Nabi SAW bahawa Allah Subhanahu wa taala akan berkata, pergi cari balasan amalan yang kau dahulu duk minta kepada siapa. Engkau dulu melakukan amalan kerana inginkan pujian daripada manusia. Kau dah dapatkan dah dahulu di dunia, apalagi yang kau nak nanti di akhirah. Engkau mengeluarkan sedekah karena apa? Ingin nak dipuji engkau ni orang yang bagus, orang yang pemurah. Engkau berjuang di jalan Allah, mati syahid. Karena apa? Engkau nak digelar pendekar, pejuang, peperang dan sebagainya. Engkau orang alim, dulu menyebarkan kerana engkau ingin disebut engkau adalah orang alim. Kau dah dapat semua itu di dunia dahulu, betul? Maka apa lagi engkau nak daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan aslafun salihin, mereka suka untuk menyembunyikan amalan-amalan yang soleh. Semakin banyak mereka boleh sembunyikan, mereka akan sembunyikan. Sehingga biarlah secara luaran orang tak tahu dia ini adalah orang yang soleh ataupun bukan orang yang soleh. Salah satu contoh orang yang ikhlas, yang di dunia tidak dikelihatan orang itu adalah orang yang mulia, tetapi nanti di akhirah dia yang akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini orang sampai digelar orang gila, orang tak betul. Di sisi manusia semua, orang kata ini orang gila, orang tak betul. Tetapi Nabi Muhammad SAW tahu ini orang ikhlas. Menjadi dalil dan bukti bahawa setiap zaman orang yang ikhlas akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW.
Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad kenal Sayyidina Uwais. Nabi Muhammad menyebutkan, memberitahu kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk jumpa Sayyidina Uwais, minta doa pengampunan dosa melalui Sayyidina Uwais, Allah akan kabulkan doa-doa. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, disebutkan dalam setengah riwayat bahawa beliau ini pada waktu malam suka bangun tahajud qiyam bulil. Ini kebiasaan da'bus salihin. Malam bangun sampai subuh. Maka dia akan berkata, malam ini malam qiyam. Masuk 2 rakaat solat, maka dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu taala. Daripada malam sampai subuh. Besok pula, hari ini adalah hari rukuk. Maka dia masuk dalam salat 2 rakaat. Pada waktu rukuk dia akan lama pada rukuk. Perbanyakkan doa, berzikir kepada Allah dalam keadaan rukuk. Hari ini hari yang sujud pula, maka dia akan sujud daripada malam sampai subuh. Ini yang menjadikan sebab nanti kelak di akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini manusia majhul. Di sisi manusia orang tak kenal, tetapi sudah ma'ruf, sudah terkenal di alam malaikat, dia ini dah terkenal lah. Kita ini nak terkenal di dunia. Sikit-sikit entah kita post di kita punya media sosial dan sebagainya, ingin dipuji, ingin itu, ingin ini. Sayyidina Uwais Al-Qarni sudah sosial media langit punya, bukan dunia lagi dah. Para malaikat kenal. Tak berapa banyak followers, tak berapa banyak orang yang cinta dan suka kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni, karena adhaaf kewujudannya para malaikat lebih banyak jauh daripada manusia. Terus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di akhirat dia akan memberi syafaat kepada manusia seperti Rabi'ah wa Mudhar. Dua kabilah paling besar, kabilah Arab, akan mendapat syafaat berkatnya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dunia tak dikenal orang. Orang kata orang gila. Sampai waktu Sayyidina Umar duk mencari-cari Sayyidina Uwais ni, sampai akhir sekali dia terjumpa, mereka berkata, kami malu nak sebut kepada engkau wahai Umar. Kami ada satu orang ni, orang tak betul, orang gila. Malu kami nak sebut. Nama dia pun kami malu nak sebut. Sedangkan dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, majlis-majlis seumpama ini, mendengar kisah-kisah orang salihin, mendengar kisah-kisah orang-orang yang salihah, tujuan utama untuk kita ambil manfaat daripadanya adalah muhasabah diri kita untuk masuk di dalam daerah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Kita bermohon dan angkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu taala, moga-moga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dengan golongan orang-orang yang ikhlas. Dijadikan setiap amalan-amalan yang saleh kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan apa sahaja yang kita lakukan demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan dan memohon kepada Allah dengan kedatangannya hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia, bulan yang mulia tidak lama lagi akan datang kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan beramal di malam-malam yang mulia ini insya-Allah. Menjadi amalan-amalan kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menjadikan keluarga kita orang-orang yang ikhlas. Isteri dan anak-anak kita, suami kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Keturunan kita, zuriat kita insya-Allah menjadi orang-orang yang ikhlas. Berahmatika ya arhamar rahimin. Seperti mana kita berkumpul di sini, moga-moga kita dapat berkumpul nanti kelak di akhirat bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعافيه الحمد لله رب العالمين. Kita telah mendengar peringatan daripada Habib Nail bin Tahir berkenaan dengan insan agung, yang mana wanita, yang manusia yang dijanjikan oleh Allah, yang dinanti, yang mana syurga menantikan beliau, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Dan setelah ini insya-Allah kita mendengar lagi nasihat dan juga tausiah daripada guru-guru kita yang ada di depan. Tetapi sebelum itu, insya-Allah sebelum menunaikan solat Isyak ini, kita akan mengadakan bacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Syekh Ahmad Salim, bagi bukanlah Sayyidah Khadijah yang perlukan bacaan ini, tetapi kita yang memerlukan bacaan ini. Dan moga-moga dengan segala niat-niat yang baik semua, insya-Allah Allah menerima dan memberkati kita insya-Allah. Fadhil.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لمن ضلني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون عاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أزل شاء InsyaAllah kita akan melakukan azan isyak dan setelah itu kita akan solat isyak dulu insyaAllah. Dan setelah itu kita akan sambung semula majlis kita insyaAllah. Allahu Akbar Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Sufuf dan tamam salat. Betulkan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا على الإسلام والإيمان وأنت راض عنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan menyambung semula majlis kita di dalam memperingati jasa dan pengorbanan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan tadi setelah kita membacakan Yasin tadi dan kita telah pun solat Isyak, dan selepas daripada ini kita akan mohon untuk Habib Tahir Al-Haddal untuk membacakan doa Yasin, dan juga akan kita akan memulakan apa akan mengadakan sedikit tahlil. Dan insya-Allah moga kita pasangkan niat dengan nama-nama orang-orang tua kita yang telah pun pergi, dengan bertawassulnya kita kepada bersama dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Moga-moga Allah mengkabulkan segala hajat-hajat kita. Dan setelah daripada itu kita akan membacakan apa kita akan mohon kepada daripada habis bacaan tahlil, kita akan mohon kepada Ustaz Iqbal Hanif untuk membacakan biografi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan juga seterusnya kita akan mendengar tausiah siapakah beliau, iaitu orang yang dicintai, insan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanpa melengahkan masa, kita akan mohon kepada Habib Tahir Al-Haddal untuk bacaan doa Yasin dan juga memimpin tahlil insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله bacaan tahlil dipimpin oleh Ustaz Ali Zainal Abidin. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم 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 صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله يا الله يا الله أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حوائد الكرتي وثلاثة المنقل وحد الموهدين الأرواح إلى رمح من كانت قرأت تهلبس بها سيدنا سيدتنا خديجة الكبرى وجميع أزواج رسول الله أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله وإلى حضن نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من عالم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا آمين. بها عندك على الدرجات آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك آمين. الحمد بعد الرضا آمين. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم آمين. وما هللناه من لا إله إلا الله آمين. وما استغفرناه وما قلناه من يا الله آمين. وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين. في آمين. هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة آمين. وصدقة متقبلة آمين. نقدمها ونهليها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين. ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار آمين. ونجاة لهم من النار آمين. وسترا لهم من النار آمين. وفداء لهم من النار آمين. اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك من اجتمعنا ها هنا بسببهم وخصوصا إلى أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح أزواج وذرية وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها
وأصحابها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم وعم الجميع بالرحمة والرضوان، وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إن شاء الله tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mengenal dengan lebih terperinci berkenaan dengan susuk seorang wanita yang mana Allah langsung menyampaikan salam kepada beliau, iaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan Ustaz Iqbal Hanif bagi membacakan manakib berkenaan dengan Sayyidah Khadijah. Sekian, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله sama-sama kita mendengar manaqib سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. Nasab dan kelahiran beliau رضي الله تعالى عنها adalah سيدة خديجة putri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, berasal dari Bani Asad, salah satu keluarga terpandang dalam suku Quraisy. Nasab beliau bersambung dengan Rasulullah SAW pada datuk beliau Qusay yang dijuluki sebagai Al-Mujammi', kerana jasa besarnya menyatukan suku Quraisy yang tercerai-berai. Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam dari suku Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Maka bersambunglah dua nasab mulia pada diri beliau. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha lahir pada bulan Safar, 15 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil, beliau berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari kehinaan akhlak-akhlak tercela kaum jahiliyah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki tutur kata yang baik, kepribadian yang kuat, akal yang cemerlang, akhlak yang mulia, kecantikan sempurna serta cita-cita yang luhur. Beliau juga dianugerahkan firasat yang tepat, pandangan yang jauh ke depan serta keahlian dalam mengatur segala hal. Oleh sebab itu, kaum Quraisy menyebutnya dengan At-Tahirah, iaitu wanita suci, dan Sayyidatu Quraisy, iaitu ratu kaum Quraisy. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan saudagar kaya yang cerdas mengatur perdagangan. Beliau memperkerjakan beberapa pedagang lelaki untuk memperdagangkan hartanya menuju Syam dengan bayaran yang ditentukan. Kedudukan tinggi beliau membuat banyak tokoh Arab tertarik menikahi beliau sebelum bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan dua orang, iaitu Abu Halah bin Zurarah dan juga Atiq bin Abid daripada Bani Makhzum. Dari Atiq, beliau memiliki dua anak, iaitu Abdul Manaf dan putri bernama Hindun. Sedangkan daripada Abu Halah, beliau memiliki putera bernama Hindun, Tahir dan juga Halah. Setelah itu, banyak tokoh Quraisy yang datang untuk melamar dan menawarkan banyak harta sebagai mahar. Namun, beliau menolak semua pinangan itu kerana berharap bernikah dengan Nabi akhir zaman. Pengharapan beliau, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, telah mendengar sejarah dan juga berita tentang pelbagai agama. Namun beliau mengetahui telah dekatnya kedatangan seorang nabi yang akan diutuskan di Mekah dan berharap agar dapat menjadi isteri kepada nabi tersebut. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah disebutkan bahawa para wanita Quraisy memiliki hari raya pada bulan Rejab untuk berkumpul. Suatu saat ketika mereka berkumpul, seorang Yahudi datang dan berkata, "Wahai para wanita Taimah, iaitu Quraisy, sungguh hampir tiba saat kedatangan seorang nabi di antara kalian yang bernama Ahmad yang akan diutus dengan risalah Allah.
Siapa di antara kalian yang mampu untuk menjadi istrinya, maka usahakanlah. Para wanita Quraisy menganggapnya gila, melemparnya dengan batu dan berlaku kasar terhadapnya. Namun Khadijah radhiyallahu taala anha tidak seperti wanita yang lain. Beliau menyimpan baik-baik ucapannya dalam hati. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mula mencari siapakah gerangan Nabi akhir zaman itu. Beliau menjelidik dan mula tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki kaumnya dengan Al-Amin. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ingin memastikan. Sangkaannya beliau mengirim utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya membawa rombongan dagang ke Syam dengan imbalan yang besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mengirim hamba lelakinya yang bernama Maisarah untuk ikut dalam rombongan dagang itu dan memperhatikan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan mulia itu, Maisarah melihat pelbagai keajaiban pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awan selalu menaungi baginda sallallahu alaihi wasallam di manapun beliau berada. Waktu yang ditempuhi menjadi lebih singkat, lebih cepat dan keuntungan di dalam perdagangan yang berlipat kali ganda kerana kejujuran dan kebaikan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam di Syam. Ketika di Syam, pendeta yang bernama Nasura berkata kepada Maisarah setelah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, dialah nabi terakhir, andai aku mendapati masa beliau telah diutus. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, Sayyidah Khadijah melihat dua malaikat menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di atas unta, maka semakin besar keyakinan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pada akhir zaman. Maisarah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha semua keajaiban yang dia lihat dan apa yang dikatakan oleh pendeta Nasura. Lalu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha menceritakannya kepada sepupunya yang bernama Waraqah, seorang Nasrani yang telah mempelajari pelbagai agama. Maka Waraqah berkata, ya Khadijah, jika ini benar, maka Muhammad adalah nabi umat ini. Aku sudah tahu bahawa ada nabi yang ditunggu dan ini adalah zamannya. Hilanglah keraguan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dan yakinlah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dia cari-cari. Ketika mana Khadijah radhiyallahu taala anha melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segera menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bernikah dengan baginda Nabi. Beliau mengutus sahabatnya yang itu bernama Nafisah untuk memberi tawaran nikah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima dengan senang hati. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai putera bapa saudaraku, sungguh aku menyukaimu kerana kedekatan hubungan kekerabatan denganmu, kemuliaan nasabmu, sifat amanahmu, kebaikan akhlakmu serta kejujuran ucapanmu. Maka dua bulan setelah kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Syam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dengan mahar 20 ekor unta dan ada yang mengatakan emas seberat 500 dirham. Ayah Sayyidah Khadijah telah wafat, maka yang menikahkan beliau adalah bapa saudaranya iaitu Amr bin Asad. Saat itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu 25 tahun. Sedangkan usia Sayyidatina Khadijah ketika itu adalah 40 tahun. Maka berbahagialah dua insan mulia ini. Sayyidah Khadijah sangat bahagia sehingga memerintahkan para pelayan wanitanya untuk menari dan memukul rebana. Dan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib pun berbahagia dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan kesusahan diri kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor unta untuk walimah pernikahan dan memberi makan kepada kaumnya. Ini adalah walimah pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqihi menuturkan bahawa saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu Khadijah, Khadijah segera membukanya, memegang tangan beliau
beliau memegang tangan baginda Nabi SAW dan meletakkan tangan baginda ke dada dan lehernya. Kemudian Khadijah, Sayyidatina Khadijah berkata, "Ayah dan ibuku yang menjadi tebusan bagimu, aku melakukan ini tidak lain kerana berharap engkau adalah Nabi yang akan diutuskan. Jika benar Nabi itu adalah engkau, maka ketahuilah hak dan kedudukanku dan berdoalah untukku kepada Tuhan yang mengutusmu." Maka Nabi SAW pun menjawab, "Jika benar aku adalah Nabi itu, kebaikanmu padaku tidak akan aku siakan selama-lamanya. Jika aku bukan Nabi itu, maka Tuhan tidak akan menyiakan kebaikanmu kepadaku." Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha merupakan seorang isteri yang banyak berbakti dan setia kepada baginda Nabi SAW. Beliau menyerahkan semua hartanya kepada Nabi SAW untuk digunakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Beliau juga menghadiahkan hambanya yang bernama Zaid bin Harithah untuk membantu dan memenuhi semua keperluan Nabi SAW. Sebahagian ulama mengatakan mengenai ayat wa wajadaka a'ilan fa'abna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dialah yang memberikan kecukupan. Yakni kecukupan dengan harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian dengan ghanimah iaitu harta rampasan perang. Sebahagian lagi menyatakan dengan merasa cukup atas pemberian Allah. Tidak pernah sekalipun Sayyidah Khadijah menyakiti hati baginda Nabi SAW. Tidak pula beliau meninggikan suara di hadapan Nabi SAW atau membuat Nabi SAW payah dan susah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan beliau rumah di syurga yang tenang tanpa ada suara bising dan juga kepayahan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mengatur rumah tangga dengan sangat sempurna, selalu membantu suaminya untuk menghadapi semua masalah dan menjadi penghibur ketika suaminya susah. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah menjadi rumah yang menjadi tujuan ataupun tumpuan para tetamu, orang yang memerlukan serta telah orang yang berputus asa, juga tempat yang aman bagi mereka yang dalam ketakutan dan orang yang memerlukan pertolongan. Sayyidah Khadijah sangat memuliakan keluarga dan kerabat baginda Nabi SAW. Pernah suatu hari, Suwaibah, salah seorang ibu susuan Nabi SAW, datang setelah Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Khadijah. Maka beliau pun memberikan penghormatan yang besar kepadanya. Pernah pula diceritakan Sayyidah Halimah, iaitu ibu susuan Nabi SAW, datang berkunjung menziarahi. Ketika itu Sayyidah Halimah, ibu susuan Nabi SAW, mengeluh tentang kesulitan hidup. Maka Sayyidah Khadijah memuliakan dan memberikannya 40 ekor kambing dan juga seekor unta. Anak wanita pertama yang lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidah Khadijah, bersama dengan Sayyidah Khadijah adalah Sayyidatina Zainab. Kemudian setahun kemudian lahirlah Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Lalu Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelum daripada hijrah. Sedangkan anak lelaki baginda Nabi SAW dan juga Sayyidah Khadijah adalah Qasim dan juga Abdullah yang digelar sebagai At-Tahir, yang keduanya wafat di Mekah saat ketika masih kecil. Saat Nabi SAW mulai suka menyendiri dan berkhalwah di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam, Sayyidah Khadijah memberi dokongan sepenuh hati dan mempersiapkan segala yang diperlukan oleh baginda Nabi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memiliki peranan yang sangat besar dalam meneguhkan hati Nabi SAW saat pertama kali menerima wahyu daripada Sayyidina Jibril. Saat Nabi SAW pertama kali bertemu Jibril alaihi salam, Nabi SAW pulang dalam keadaan ketakutan. Sayyidah Khadijah menyelimuti Nabi SAW dan menenangkan baginda. Setelah hilang ketakutannya, Sayyidah Khadijah menanyakan apa yang terjadi pada baginda Nabi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, aku khawatir terhadap diriku." Lalu baginda menceritakan apa yang terjadi kepada baginda. Rasulullah SAW khawatir yang mendatangi beliau adalah syaitan. Maka Sayyidah Khadijah menghiburkan baginda. Sudah lama Sayyidah Khadijah menyangka dan menduga bahawa suaminya akan menjadi Nabi pada akhir zaman. Inilah saat yang beliau tunggu-tunggu sejak dahulu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Tidak mungkin, tetapi berbahagialah. Demi Allah, tidak mungkin akan membuatmu terhina kerana engkau selalu menyambungkan hubungan kekerabatan, jujur dalam ucapan, membantu orang yang tidak memiliki kuasa, memberi kepada orang yang susah,
memuliakan tetamu dan menolong atas musibah yang menimpa. Beliau juga berkata, berbahagialah wahai putera bapa saudaraku, demi Tuhan yang jiwa Khadijah berada dalam kuasanya, sungguh aku berharap engkau adalah nabi umat itu. Lalu Sayyidatina Khadijah membawa baginda Nabi SAW kepada sepupunya iaitu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang ulama yang beragama Nasrani dan telah membaca Injil serta kitab-kitab terdahulu. Beliau sudah sangat tua dan sudah tidak dapat melihat. Waraqah berkata kepada Nabi SAW, yang datang padamu adalah Namus iaitu malaikat yang dahulu datang kepada Nabi Musa AS. Andai saja aku masih kuat ketika itu, andai saja aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, tiada seorang lelaki pun yang datang dengan membawa apa yang kau bawa kecuali akan diganggu. Andai aku dapati pada hari itu, tentu aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Sayyidah Khadijah meminta Nabi SAW supaya memberitahu apabila sosok yang sering datang kepada baginda Nabi SAW itu muncul. Saat Jibril muncul, Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah menguji apakah sosok itu malaikat ataupun syaitan. Sayyidah Khadijah membuka tudung kepalanya dan berkata kepada Nabi SAW, apakah susuk itu masih ada? Maka baginda pun menjawab, tidak. Maka Sayyidah Khadijah berkata, yang datang padamu adalah malaikat yang mulia, bukannya syaitan. Sebab jika sekiranya ia syaitan, sudah tentu ia tidak akan malu. Inilah bukti kecerdasan Sayyidah Khadijah dan keteguhan hatinya serta peranan besar dalam membantu baginda Nabi SAW. Sayyidah Khadijah merupakan manusia pertama yang masuk Islam sekaligus yang pertama melakukan salat bersama baginda Nabi SAW. Beliau selalu membantu Rasulullah dalam segala gerakan dakwahnya dengan harta, tenaga, fikiran dan juga jiwanya. Demikian hebatnya beliau membantu dakwah Rasulullah SAW sehingga Allah dan juga para malaikat dan juga Jibril mengirimkan salam untuknya. Diriwayatkan bahawa sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang. Ia membawa satu wadah yang di dalamnya terdapat lauk pauk atau makanan ataupun minuman. Jika ia datang padamu, sampaikan padanya salam dari Tuhannya dan dariku. Berilah ia khabar gembira dengan satu rumah di syurga yang terbuat dari permata. Tiada suara bising di sana. Tiada pula kesusahan dan kepayahan. Mendengar salam daripada Allah dan juga malaikat Jibril, Sayyidah Khadijah menjawab kepada Nabi SAW, Allah adalah As-Salam, yakni yang maha memberi kesejahteraan. Bagi Jibril salam, serta bagi anda juga salam serta rahmat Allah. Saat kaum kafir menyakiti Nabi SAW, mendustakan baginda, mencela, menghina dan menjauhi baginda, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha selalu mendukung, memberi semangat, menghiburkan baginda Nabi serta membantu apa sahaja yang diperlukan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah pernah mengatakan mengenai Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ia beriman padaku saat semua makhluk kufur kepadaku. Ia mempercayaiku saat semua orang mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya saat semua orang menghalangiku. Dan Allah memberiku rezeki berupa keturunan darinya dan tidak memberiku keturunan dari selainnya. Ketika kaum kafir Quraisy membuat suatu perjanjian untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarga Nabi SAW iaitu Bani Hashim, tidak menikahi Bani Hashim, tidak berjual beli dan berinteraksi dengan Bani Hashim pada tahun ke-6 Hijriah, maka Bani Hashim berpindah ke Syi'ib Abi Talib. Sayyidah Khadijah walaupun bukan berasal dari Bani Hashim, tetapi beliau ikut baginda Nabi SAW bersama ke Syi'ib Abi Talib. Ikut rasakan penderitaan dengan keluarga Nabi SAW, menderita kelaparan, kepayahan dan kesulitan hidup dengan sabar. Kisahkan bahawa keluarga Nabi SAW saat itu kelaparan, yang sampai makan hanya daun-daun sahaja dan mencari daripada lubang arnab untuk dimakan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha berusaha mendatangkan makanan ke Syi'ib ini dari keluarganya Bani Asad, sampai akhirnya perjanjian itu dibatalkan 3 tahun setelah itu. Setelah perjanjian itu dibatalkan, pada tahun itu pula Sayyidah Khadijah kembali ke rahmatullah dalam keadaan hati yang penuh keredaan. Beliau wafat pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah di usia 65 tahun setelah berumah tangga bersama dengan baginda Nabi SAW selama 25 tahun lamanya. Para ulama mengatakan bahawa di antara bentuk balasan Nabi SAW ke atas jasa Sayyidah Khadijah
baginda tidak menikahi wanita lain selama 25 tahun berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Walaupun Sayyidah Khadijah telah wafat, Nabi SAW selalu mengingati jasa beliau. Kekadang Nabi SAW menyembelih kambing dan mengirimkan daging-dagingnya untuk para sahabat Sayyidah Khadijah. Jika Nabi SAW mendapatkan hadiah, beliau akan berkata, kirimkan ini kepada Fulana sebab ia adalah sahabat Khadijah. Kirimkan yang ini ke rumah Fulana sebab ia mencintai Khadijah. Pernah datang seorang wanita tua kepada Nabi SAW. Nabi sangat memuliakannya sehingga Sayyidah Aisyah merasa hairan. Maka Nabi SAW berkata, dahulu dia sering datang kepada kami ketika mana Khadijah masih hidup, memelihara hubungan yang baik termasuk iman. Apabila Nabi SAW menyebutkan tentang Khadijah, maka Nabi SAW tidak akan pernah bosan memuji dan memohonkan maghfirah keampunan baginya. Pernah Sayyidah Aisyah merasa cemburu kerana Nabi SAW selalu menyebut Sayyidah Khadijah. Maka Nabi SAW menjawab, inni qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku telah diberi rasa cinta padanya. Betapa hebatnya pribadi agung Sayyidah Khadijah sehingga Rasulullah SAW tidak pernah lupa kepadanya. Dan ini bukanlah menghairankan sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memilihnya sebagai wanita terbaik dan sempurna. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik di zamannya pada zaman Maryam adalah Maryam. Wanita terbaik di zamannya adalah Khadijah, iaitu wanita terbaik daripada kalangan umat Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imratu Fir'aun wa Maryam binatu Imran. Wanita penghuni syurga terbaik adalah Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim isterinya Fir'aun, dan juga Maryam puteri Imran. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa thalath, Maryamu bintu Imran wa Asiyatu mra'atu Fir'aun wa Khadijatu bintu Khuwailid wa fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli thariri ala sa'iri ta'am. Banyak lelaki yang sempurna, akan tetapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali tiga, iaitu Maryam binti Imran, Aisyah isteri Fir'aun, serta Khadijah binti Khuwailid. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita bagaikan keutamaan seri, iaitu makanan yang terbaik dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Demikian sekilas daripada manaqib Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita pertama yang memeluk Islam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, serta ibunda bagi semua kaum yang beriman. Semoga kita semua mendapatkan keberkatan beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah mendengar manaqib tentang wanita yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meninggal di pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuatkan air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercucuran jatuh. Ianya adalah kerana pengorbanan dan jasa bagi yang ditunjukkan oleh Sayyidah Khadijah. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan guru kita Syekh Muhtar Jamil untuk menceritakan lagi tentang susuk yang menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan semangat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. 10 minit anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, Habib Ali Saqaf, Habib Hud Laidrus, Habib Alwi, Sayyid Fahm Saqaf, Dr. Ahmad bin Salim, Dr. Tahir Al-Haddar, Ustaz Iqbal, Hadirin Hadirat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala ni'mat al-ijtima' على ذكر من جمع الله لهم الخير كله. أستاذ العلوي ترجمون أو يفهمون العربية؟ هل موجود درويش؟ أتوا سموها حضر فهم بها سارب. الحمد لله على الاجتماع هذا لأجل السيدة
Khadijah Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas perhimpunan kita ini mengingati akan sosok Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Qad kan Sufyan Ats-Tsauri yaqul 'inda dhikri as-salihin tanzilu ar-rahmah. Fa kayfa bi dhikri kibar as-salihin ka Khadijah 'alaiha salam. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika mana kita mengingati orang yang saleh maka akan menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pula bila kita menyebutkan daripada pembesar daripada kaum solehin yaitu Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, idza dzakara al-mu'minu as-sayyidata Khadijah sya'ara birtiyahin 'ajib wa unsin gharibin fi qalbi. Maka satu keajaiban bila mana seorang mukmin yang beriman kepada Allah mengingati akan Sayyidah Khadijah, mesti di dalam hatinya akan merasakan kegembiraan dan juga sesuatu yang menyenangkan dalam hatinya. Karena Sayyidah Khadijah ليست من اهل الجنه, Sayyidah Khadijah min sadat ahli al-jannah. Karena Sayyidah Khadijah bukanlah hanya penghuni syurga, akan tapi beliau adalah penghulu kepada seluruh penghuni syurga. Walihada fil jannati qasrun faridun yarahu kullu ahli al-jannah. La yujudu fil jannah minhu illa wahid li Khadijah. Karena itulah Allah sediakan di dalam syurga satu istana yang sangat-sangat indah dan megah yang tiada tandingannya, yang semua penduduk syurga akan dapat melihatnya, yang disediakan oleh Allah hanya untuk Sayyidah Khadijah. Wasafahu Sayyidina Jibril bi annahu baitun min qasab, ya'ni lu'lu'un mujawwaf la nasab fihi wala sakhab. Malaikat Jibril mensifatkan akan istana tersebut yang terbuat daripada permata atau mutiara yang sangat-sangat indah, yang tiada terdapat di dalamnya kesusahan dan juga kebisingan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wardaha la takfiha 10 daqaiq, bukan cukup 10 menit walaupun 10 jam walaupun 10 hari. Ini Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah, walaupun orang cakap tentang Sayyidah Khadijah setiap akhir zaman, tak cukup. Sebab ini Sayyidah Khadijah. Apa Sayyidah Khadijah? Apa sifat di dunia bagus ada di dalam Sayyidah Khadijah. Apa bagus Sayyidah Khadijah ada. Tak, semua sifat di dunia mereka ambil dari Sayyidah Khadijah. علماء رضي الله تعالى عنهم بركاته برتبى ما سوى إسلام سيدة خديجة. الإمام ابن إسحاق ابن هشام ابن الأثير الحافظ ابن حجر النووي الإمام الثعلبي ابن عبد البر برتما أوران ما سوى إسلام سيدة خديجة. وهي أوران حاضر فهم أبا مقصود أوران برتما ما سوى إسلام متشم راجة بناس تانا استانا چانتك سلباس وقت ما هم ريكا ماسو إني راجا برنتي سموا منوسيا دي دنيا شكب دي مانا فلان أدا فلان إني ماسو استانا سايا برتما إني متشم سيدة خديجة. بنى الله هذا الإسلام وأوقف الخلق كلهم عن دخوله ودع السيدة خديجة لتكون أول من يدخل قصر الإسلام. Satu perumpamaan, kalau Islam itu adalah merupakan satu istana, maka Allah Subhanahu wa taala menghentikan seluruh manusia tak boleh masuk ke dalamnya sebelum Sayyidah Khadijah masuk ke dalam istana Islam terlebih dahulu, menyatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali meluk agama Islam bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ma nafa'a hadha ad-din ahadun ba'da Rasulillah kama nafa'athu Sayyidah Khadijah. Sebab itulah tiada satu pun manusia yang dapat mengambil manfaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar manfaat yang diambil oleh Sayyidah Khadijah. Ma thabata ahadun fi hadha ad-din ba'da Rasulillah ka thabati Sayyidah Khadijah. Tidak ada satu pun orang yang punya keteguhan di dalam perjuangkan agamanya Islam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti keteguhan Sayyidah Khadijah. Wala sabara ahadun fi hadha ad-din ba'da Rasulillah ka sabri Sayyidah Khadijah. Dan orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi selepas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana Sayyidah Khadijah. Wala anfaqa ahadun ba'da Rasulillah infaqan ka infaqi Sayyidah Khadijah. Dan tiada orang yang banyak memberikan infak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas meninggal baginda Muhammad seperti mana Sayyidah Khadijah. Wa li hadha ja'ala Allah min dhurriyyati hadhihi Sayyidah al-Karimah al-awlad al-mukarramin al-mubarakin ila akhir az-zaman. Oleh sebab itulah Allah jadikan duriat keturunan dari Sayyidah Khadijah melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam duriah yang berterusan sehingga hari kiamat. Wa kullu al-bait ma'dinuhum wa aslihum li Sayyidah Khadijah ikraman laha radhiyallahu anha wa ardaha. Maka seluruh ahli keluarga baginda Muhammad SAW, keturunan baginda Muhammad SAW, kesemuanya nasabnya bersambung daripada silsilah Sayyidah Khadijah. Walakin huna ayyuhal ahbab ya'ti su'alun muhim.
Akan tapi di sini terdapat satu persoalan yang penting. As-Sayyidah Khadijah intaqalat ila ar-Rafiq al-A'la qabla fardhi shalah 'ala al-mu'tamad. Sayyidah Khadijah telah kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ianya difardukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Wa qabla fardhi shaum. Dan sebelum difardukan puasa. Wa qabla fardhi zakat. Dan sebelum difardukan zakat. Wa qabla fardhi hijab. Dan juga sebelum difardukan berhijab. As-Sayyidah Khadijah intaqalat qabla akthar al-fara'id asy-syar'iyyah. Sayyidah Khadijah meninggal dunia sebelum difardukan kebanyakan daripada fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban syariat. بماذا فاقت السيدة خديجة غيرها وهي لم تصلي ركعة ولم تصوم يوما ولم تزكي الزكاة المقدرة في القرآن حتى درهما؟ Dengan apakah Sayyidah Khadijah mengungguli daripada wanita-wanita yang lainnya padahal beliau belum sempat lagi menunaikan daripada kewajiban salat atau puasa, zakat dan seterusnya daripada kewajiban yang diwajibkan dalam syariat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha wa in lam tata'abbad bil ibadatil zahirah faqad kana fi qalbiha khulasatul Islam. Sayyidah Khadijah, beliau walaupun belum lagi menjalankan ibadah-ibadah yang nampak secara zahir ini, akan tapi terhimpun di dalam hatinya daripada keagungan dan kemuliaan-kemuliaan ibadah yang ada dalam hatinya, keimanan. Khulasatul Islam ayyuhal ahbab, al-hubbu wal adab. Daripada himpunan yang intipati daripada Islam itu adalah kecintaan dan juga adab. سيدة خديجة أحبت الله عز وجل وأحبت رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غاية الحب. سيدة خديجة mencintai kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang teramat sangat. ولهذا يقول إمام الغزالي في الإحياء والحب خلاصة الإسلام كله. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, cinta itu adalah intipati di dalam Islam secara menyeluruhnya. وكذلك سيدة خديجة أدبت بكل آداب الإسلام. Dan Sayyidah Khadijah mempunyai adab-adab yang mulia yang diajarkan di dalam Islam. Wa hina man aqul Sayyidah Khadijah nahnu la naqsud al muslimat. Sayyidah Khadijah qudwatun lil muslimina wal muslimat. Kalau kita menceritakan kebaikan dan kemuliaan Sayyidah Khadijah bukan hanya sahaja untuk orang-orang kaum wanita, akan tapi untuk wanita dan lelaki. Ayyuhal ahbab, al insan idza akthara min al ibadah wa lam yakun ladayhi adab fa ibadatuhu haba'un manthur. Seseorang yang banyak beribadah akan tapi tidak mempunyai adab, maka ibadahnya ianya bagaikan debu yang berterbangan. Apa faedah orang buat banyak salat tetapi tak ada adab? Apa faedah orang hadir semua majlis tetapi tak ada adab? Apa faedah orang banyak puasa tetapi tak ada adab? Apa faedah? Ada orang sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada wanita, masya Allah, dia tahajud semua malam. Dia tahajud setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dengar tapi senyum. Dia cakap bersama Rasulullah, "Tetapi wahai Rasulullah, dia tu'dhi." Mana tu'dhi? Mengganggu orang. Mengganggu orang jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia di jahannam." A'udzu billah. Di mana salat? Di mana puasa? Di mana infak? Di mana adab? Ini soalan. Kalau orang tanya di mana salat, di mana puasa, di mana majlis, di mana adab Islam, di mana akhlak Islam, di mana bermuamalah Islam, Sayyidina Abu Hurairah berkata, ada orang lain di majlis, wahai Rasulullah, ada wanita lain, dia tahajud sikit, dia puasa bulan Ramadan sikit-sikit, tetapi dia masya Allah cakap lembut bersama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, dia ahli syurga. Walau pun ibadah sikit, walau pun puasa sikit, tapi ada adab. Di Islam, wahai orang hadir, di Islam lebih penting adab. Kalau tak ada adab, tak ada Islam. Ulama Hadramaut waktu masuk bilad Melayu, bumi ahli Melayu, apa cakap bersama Melayu? Lima salawat khams, bulan Ramadan, pergi haji. Atau mereka lihat orang baik, lembut, adab, tawadu, ikhlas. Mereka masuk Islam. Semua orang, kalau hadir majlis, mahu ambil faedah banya, pertama lihat, apa adab tambah di majlis ini? Apa faedah saya ambil? Apa adab hari ini? Kita alhamdulillah majlis ini untuk Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita semua tanya diri sendiri. Apa malam ini saya ambil adab dari majlis ini? Apa ambil? Apa adab? Apa tawadu? Atau senyum?
atau lembut atau infak apa ambil. Sebab kalau kita hadir majlis setiap hari tetapi tak ambil adab, apa faedah hadir? Khitaman, كان الحبيب عبد القادر بن أحمد الثقاف شيخ الشيوخ وصدر المتأخرين. الحبيب عبد القادر الثقاف كان في المجلس فدخل رجل وسب الحبيب عبد القادر الثقاف: يا مشرك، يا كافر، يا مبتدع، يا ضال، يا زنديق، إلى آخر القائمة التي تعرفونها. Sebagai penutup, beliau menceritakan satu ketika berlaku di zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saqaf. Beliau guru daripada mahaguru-mahaguru yang ada pada zaman kita sekarang ini. Pada masa itu datang salah seorang yang menghampiri beliau dan mencaci maki beliau habis, mengatakan dia ahli syirik, dia ahli bid'ah, dia ahli orang yang buat sesat dan lain sebagainya. Thumma hadzal rajul yaqul: Allah yahdikum, Allah yahdikum, Allah yukhallisukum min al-kufr, Allah yuwaffiqukum lit-tauhid, Allah, hakadha yaqul. Lamma sakat Habib Abdul Qadir qad ala hadhihi an-niyyah wa ila hadrat an-nabi. Kemudian selepas dia mencaci maki dan seterusnya, dia mendoakan kepada Habib Abdul Qadir dengan makian tapi dalam bentuk doa: moga-moga Allah memberi hidayah kepada engkau, memberi petunjuk kepada engkau, tidak berbuat syirik lagi, tidak berbuat bid'ah lagi dan lain sebagainya. Selepas selesai daripada itu, Habib Abdul Qadir menutup majlisnya dengan ucapan, dengan niat dan doa: orang ini sebentar tadi mendoakan kepada aku, wa ila hadrat an-nabi. ثم الحبيب القادر يقول له: جزاك الله خير، بارك الله فيك، أكرمكم الله. Maka Habib Abdul Qadir mengatakan terima kasih banyak, semoga Allah membalas kepada engkau dengan kebaikan. قال الحاضرون الحبيب عبد القادر بعد المجلس: يا حبيب، مثل هؤلاء لا يناسبهم هذه المعاملة، هؤلاء يحتاجون لشدة. الحبيب عبد القادر بحر في العلم، كان قاضي في سيئون، لو أراد أن يرد عليه سيلجمه بالحجة. يا حبيب قالوا يا حبيب ما يناسبه هذا الطريقة هذا يريد الشدة. Orang-orang yang selepas majlis itu yang hadir bersama beliau ketika itu datang kepada Habib Abdul Qadir dan mengatakan: wahai Habib, bukan seperti ini nak melayan kepada orang yang jahat seumpama itu. Engkau adalah seorang ulama yang hebat sebagai qadi di Sewun ketika itu. Mereka mengatakan engkau mampu untuk menjawab segala apa yang menjadi penyampaiannya ataupun dakwaannya, engkau boleh memberikan hujah yang hebat kepada mereka, maka itu bukan sesuatu yang benar ataupun baik kalau engkau bermuamalah menghadapi orang yang jahat sedemikian dengan lembut. Qal Habib Abdul Qadir, idza kanat hadhihi al-akhlaq la tunasibuh fa innaha tunasibuna nahnu. Beliau mengatakan kalau akhlak yang orang itu kalau akhlak yang seumpama ini, artinya akhlak dengan akhlak yang baik itu tidak sesuai dengan orang yang jahat seumpama itu, maka akhlak yang dia lakukan itu sesuai untuk kami. Wa hadhihi alladhi yanbaghi an nafhamahu jami'an. Hadhihi al-akhlaq tunasib man yahdhur hadhihi al-majalis. Majalis Khadijah yanbaghi an yakun ashabuha ashab akhlaq. Maka akhlak yang seumpama inilah, akhlak yang baik inilah yang sepatutnya untuk dimiliki kita sebagai orang yang ahli majlis yang menghadiri daripada majlis peringatan Sayyidah Khadijah. Wa insyaallah selepas 24 hari insyaallah datang Ramadan. Meninggal Sayyidah Khadijah di 10 Ramadan. Maksud kita alhamdulillah hul Sayyidah Khadijah sebelum Sayyidah Khadijah 33 hari. Alhamdulillah. Insyaallah semua insyaallah istaid mana? Bersedia. Bersedia insyaallah. Semua insyaallah bersedia kerana Ramadan insyaallah subhanahu wa taala. أخلاق آداب تقوى تواضع توبة إن شاء الله. آمين. وأسأل الله بركة السيدة خديجة أن يشمل الحاضرين بواسع الجود والمن. آمين. وأن يفرج عنا وعنكم كل هم وغم. آمين. وأن يدفع عنا وعنكم كل كرب وأذى. آمين. وأن يمطر على قلوبنا من واسع جوده ما أفاض على قلب السيدة خديجة. آمين. وأسأله بحرمتها ووجاهتها ووجهها وكرامتها وقلبها وسرها. آمين. ومنزلتها وعظمتها وشعاعها ونورها أن يغمرنا وإياكم بنورها الساطع. آمين. ونورها اللامع ويشرق على قلوبنا شمسها. آمين. وأن يجعلنا وإياكم سبحانه وتعالى تحت ظلها وأن يكرمنا برعايتها وعنايتها. آمين. وأن يلحظنا بلحاظها وأن يجعلنا إن شاء الله تحت جلبابها. آمين. وأن يليننا إعجابها معك من لطف العافية ونية قضاء الحاجات وبلوغ الأمنيات وصلاح كل حال ظاهر وباطن. آمين. آمين. وبنية الفرج لإخواننا في غزة. أسأل الله بحق خديجة أن يفرج عنها لغزة ويدفع عنها لغزة. آمين. وأسأل الله أن لا يأتي رمضان إلا وقد حول حالهم إلى أحسن حال. آمين. وكفانا الله شر الصهاينة المعتدين. آمين. واليهود الغاصبين. آمين. والإسرائيليين المعتدين. اللهم رد كيدهم في نحرهم. آمين. وأرنا فيهم قبل رمضان عجائب البطش والقهر والانتقام. آمين. والفرج لإخوان المسلمين أجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ح
Alhamdulillah, jazakumullah khair Syekh Muhtar Jamil di atas penerangan beliau berkenaan dengan kedudukan Sayyidah Khadijah dan juga jasa dan pengorbanan beliau. Jadi moga-moga kita mengambil manfaat di atas apa yang disampaikan oleh beliau untuk kita membawa kepada Ramadan nanti, persediaan kita untuk membawa kepada Ramadan nanti, moga-moga akhlak kita seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Khadijah, insya-Allah. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita mengundang kepada tetamu kita dari jauh, dari Kota Malang, Said Fahmi, Habib Fahmi As-Sagaf, yang hadir ke sini untuk berkongsi dengan kita kisah Sayyidah Khadijah, yang mana beliau juga pada esok hari akan memberikan sebuah ada majlis yang khusus menerangkan tentang Sayyidah Khadijah bertempat di Yayasan Restu, dan kita jemput kepada semua untuk hadir kepada majlis tersebut, daurah Sayyidina Khadijah yang dianjurkan oleh Ribat Ahlul Quran, Rabita Alawiyah Malaysia, House of Sayyidah Khadijah dan juga Yayasan Restu. Bermula jam 10 pagi insya-Allah di Yayasan Restu Seksyen 10 Shah Alam. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan kepada Habib Fahmi As-Sagaf untuk menceritakan kepada kita, bagi menambahkan kasih dan sayang kita kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, insya-Allah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha dhakhiratan yaumiddin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadrat al-habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla, segenap para habaib, orang tua kami yang kami hormati, sama-sama kita muliakan al-habib Ali As-Saqaf, al-habib Ali, al-habib Hud al-Idrus, al-habib Alwi al-Junaid, dan juga al-habib Hussein al-Junaid, dan segenap ikhwan fillah walillah, habaib, masyayikh, asatidzah, matana Allah bituli hayatikum syarifah wa nafa'ana bikum wa bi'ulumikum fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan semacam ini adalah merupakan satu wadah, satu sarana buat kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah mengatakan, inna mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, dia pun akan turut dicintai oleh Allah. Tapi jika kita tidak mampu menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka minimal kita menjadi orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah turut dicintai oleh Allah, maka orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah pun juga akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkumpulan semacam ini yang dibahas adalah tentang manaqib biografi daripada orang-orang soleh, apalagi sekelas Al-Hubabah Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, yang dikatakan oleh para ulama kalau seandainya ada nabi dari kalangan perempuan, niscaya Khadijah adalah salah satunya. Di masa hidup Sayyidah Khadijah, Rasulullah enggak butuh kepada istri siapapun. Tidak perlu kepada satupun istri. Tapi sepeninggal Sayyidah Khadijah, butuh 9 istri Rasulullah. Bisa kita bayangkan bagaimana keimanan, mental,
kemudian fisik dan lain sebagainya, yang itu adalah menjadi pelengkap dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Dalam satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al arwah junudun mujannadah. Arwah para manusia ini di zaman malakut, di masa malakut, itu ibarat bala tentara yang berkelompok-kelompok. Faman ta'arafa minha i'talaf. Maka jika dulu ketika ada di zaman malakut, satu sama lain ketika hidup di dunia dalam keadaan cocok, dalam keadaan sesuai, itu tandanya roh mereka ketika di zaman malakut pernah berjumpa. Kalau kita cocok, kalau kita merasa bahagia, sebagaimana kita dengar manakib Sayyidah Khadijah, itu tandanya ruh kita pernah sambung dengan ruh Hubabah Khadijah. Faman tanakara minha ikhtalaf. Tapi jika kita hidup di dunia tidak cocok dengan Abu Jahal, tidak cocok dengan Fir'aun, tidak cocok dengan Abu Lahab, itu tandanya bahwa ruhnya kita tidak pernah bertemu dengan mereka ada di zaman malakut. Boleh jadi fisik kita tidak pernah berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, tapi roh kita sudah pernah berjumpa. Boleh jadi manusia pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Hubabah Khadijah, tapi roh mereka tidak pernah dipersatukan oleh Allah ada di zaman malakut. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, bicara tentang perjalanan hidup Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hikmah yang kita ambil adalah salah satunya, semuanya penuh dengan pengorbanan. Bagaimana pengorbanan Hubabah Khadijah kepada Rasulullah, bagaimana tentang kesetiaan Hubabah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kacamata dunia, tidak kita baca sejarah beliau berdua kecuali isinya semuanya duka. Kecuali isinya semuanya duka. Kalau kita pakai kacamata dunia. Tapi kalau kita pakai kacamata akhirat, lain cerita. Mulai dari awal Hubabah Khadijah sudah siap dan merelakan hartanya untuk Rasulullah. Sepeninggal dari suami pertama Abu Hala, sepeninggal suami kedua Atik, maka Hubabah Khadijah sebagai seorang perempuan yang kaya, 2/3 daripada kekayaan Mekah adalah kepunyaan dan kepemilikan daripada Hubabah Khadijah. Maka banyak saudagar kaya, orang-orang yang terpandang ingin meminang Hubabah Khadijah, tapi semuanya ditolak. Kenapa? Karena Hubabah Khadijah ingin dinikah oleh Nabi akhir zaman. Maka beliau sepeninggal dua suami yang pertama mencari tahu, entah itu dari Waraqah bin Naufal sepupunya yang ahli kitab, mencari tahu kira-kira Nabi akhir zaman sudah lahir belum di zamanku. Kalau sudah lahir, apakah ada kemungkinan aku untuk menjadi istrinya? Maka singkat cerita, Hubabah Khadijah mendapatkan berita dari Waraqah bin Naufal bahwa Nabi akhir zaman hidup, telah lahir, dan ada kemungkinan untuk menikahinya. Sehingga Hubabah Khadijah menolak semua pinangan dan lamaran daripada laki-laki yang kaya, yang tampan, dan orang-orang tersohor semuanya. Kemudian hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, ini adalah gambaran bahwa sepatutnya buat laki-laki tidak tengok perempuan kecuali karena kesolehannya. Begitu juga sebaliknya, buat seorang perempuan tidak tengok laki-laki kecuali karena kesolehannya. Bukan perempuan lihat laki karena ketampanannya atau kekayaannya, bukan laki-laki lihat perempuan karena kecantikannya atau kekayaannya pula. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jangan bicara dunia. Karena dunia tidak menjadi penentu, tolak ukur dan barometer akan kebaikan rumah tangga kita. Seandainya laki-laki tidak cari wanita kecuali karena kesolehannya, kita berlomba-lomba cari istri, calon istri yang solehah, sebagaimana kita berlomba-lomba manusia pada umumnya cari istri yang cantik, maka niscaya perempuan akan berlomba-lomba untuk jadi perempuan yang solehah daripada dia mempersolek diri. Cuman sayangnya laki-laki lebih cenderung menaruh hati kepada perempuan yang
yang mempercantik diri daripada yang soleha, sehingga perempuan tak peduli, tak jadi perempuan yang soleha, yang penting cantik dulu, tak cantik tak kawin. Seandainya sebaliknya, perempuan menaruh kecenderungan hatinya kepada laki-laki yang soleh lebih daripada kecenderungan hatinya untuk mencari laki-laki yang kaya, maka niscaya laki-laki pun pasti akan berlomba-lomba dan bersaing dengan laki-laki yang lain, bukan dalam hartanya, bukan dalam hal ketampanannya, tapi kesolehannya. Tapi sayangnya realitanya, kenyataannya adalah perempuan lebih cenderung menaruh hatinya kepada laki-laki yang kaya, bukan kepada yang soleh, sehingga laki-laki bingung jadi laki-laki yang kaya, dia gak bingung gak jadi laki-laki yang soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pengorbanan Hubabah Khadijah itu dimulai semenjak beliau menikah. Tapi sebelum menikah pun Hubabah Khadijah sudah tahu resikonya apa. Mahar yang dibelikan, yang diberikan oleh Rasulullah kepada Hubabah Khadijah tidak lebih dari 20 ekor unta. Uangnya kurang lebih 500 dirham. Tapi tahu tak bahwa mahar Hubabah Khadijah untuk menikahi Rasulullah adalah dunia yang dia miliki. Dunia. Mulai dari menikah dengan Nabi habis dunianya. Sampai diceritakan tidak wafat Hubabah Khadijah kecuali di bajunya ada 83 tambalan. Dan tidak ada permintaan terakhir Hubabah Khadijah kepada Rasulullah kecuali surbannya. Ketika ditanya untuk apa? Untuk kafan. Untuk kafan. 2/3 kekayaan Mekah miliknya meninggal dalam keadaan tak punya apa-apa kecuali yang diminta adalah surban Rasulullah, yang turun wahyu dari Jibril, dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Rasulullah dengan surban itu. Itu yang diminta. Kenapa? Bukan hanya karena barokah daripada surbannya, tapi karena Hubabah Khadijah tak ada lagi pakaian untuk menutup badannya. Sehingga yang beliau minta terakhir kali adalah surban yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, kita kalau kepingin punya keinginan untuk rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka bagi yang laki-laki pastikan betul tidak kita titipkan benihnya kita kecuali kepada rahim yang baik. Begitu juga sebaliknya. Takhayyaru linutafikum fa innal irga dassas. Selektiflah kalian dari siapa dan kepada siapa kalian titipkan sperma kalian, maaf, mani kalian. Karena sesungguhnya yang namanya faktor genetik itu sangat besar pengaruhnya, walaupun halus, walaupun tak tampak. Macam orang tahu-tahu gemuk, tahu-tahu kurus, tak nampak. Itu dia timbang, oh ternyata tambah timbangannya. Begitu dia sakit, lepas sakit, sembuh, dia timbang, tahu-tahu kurus. Tak sadar, tak terasa. Sama, faktor positif negatif dari pasangan hidup kita pun juga akan memberikan pengaruh yang signifikan. Pengaruh yang besar, walaupun tak terasa. Kalau boleh saya kasih gambaran, ya. Kita nih yang pria yang laki, kalau punya uang 1 million ringgit misalnya, kita mau titip kepada seseorang, pilih-pilih atau temu orang titip, pilih-pilih. Ketahuilah, maaf, benih yang ada dalam tulang sulbi Anda itu lebih mahal daripada 1 million ringgit. Kalau untuk uang 1 million ringgit Anda pilih-pilih, lebih penting Anda pilih untuk titipkan ini benih kepada rahim siapa. Setidaknya bagi yang sudah menikah, ini untuk calon istri daripada anak laki kita. Buat yang perempuan, kalau misal ada seseorang datang kepada Anda mau meminjam uang misal 1 million ringgit, pasti Anda juga akan pilih-pilih. Tak semua orang datang kasih, semua orang datang kasih. Pasti Anda pilih-pilih. Ketahuilah, jika Anda dipinang oleh seorang laki-laki, itu artinya mereka siap untuk meminjam rahim Anda 9 bulan 10 hari dalam sekali kelahiran. 9 bulan 10 hari. Dan rahim Anda, wahai kaum wanita, itu lebih mahal daripada 1 million ringgit. Makanya Nabi bilang tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikah jangan sampai enggak nikah, kawin jangan sampai enggak kawin. Dan ketahuilah aku adalah nabi yang paling banyak membanggakan umatku di hadapan para nabi yang lain karena banyaknya umatku. Tapi yang dibanggakan oleh nabi bukan semua umatnya, tapi ulama dan atqiya.
yang dibanggakan sama Nabi adalah ulama yang sulah, maaf, umat yang sulaha, umat yang baik. Nabi tidak membanggakan hanya karena banyaknya, tapi karena kualitasnya. Nabi perintah kita kawin bukan hanya untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Nabi. Tapi Nabi perintah kita untuk menikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan yang baik. Yang kalau anak kita, putra putri kita menjadi sosok yang dibanggakan oleh Nabi nanti di akhirat, maka kita pun orang tuanya, kakek nenek moyangnya pun juga akan ikut dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pengorbanan Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radha, siap rela kehilangan dunia beserta semua apa yang beliau miliki. Ini gambaran, ingin surga tinggalkan dunia. Kalau seandainya Hubabah Khadijah milih dunia, tak akan dapat Rasulullah. Tapi karena rela untuk meninggalkan dunia, beliau dapat Rasulullah. Kuncinya surga. Bukan kuncinya dunia lagi, kuncinya surga itu Rasulullah. Ini adalah gambaran. Ya. Surga itu ada maharnya. Maharnya surga itu adalah benci dunia. Kehilangan dunia itu berat, hadirin. Kehilangan dunia itu berat, tapi kehilangan surga itu lebih berat. Dan ketahuilah, maharnya surga itu tinggalkan dunia. Sebagaimana Hubabah Khadijah meninggalkan dunia. Untuk apa? Untuk surga. Kuncinya surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah perjalanan hidup daripada Hubabah Khadijah dengan Rasulullah. Di antaranya juga adalah pernah ketika diboikot Bani Hashim selama 2 tahun, dalam riwayat yang lain sampai 3 tahun. Tidak boleh melakukan transaksi, muamalah antara Bani Hashim dengan suku-suku yang lain, kabilah-kabilah yang lain yang ada di Mekah. 2-3 tahun. Singkat cerita, Rasulullah dari kejauhan melihat Hubabah Khadijah itu makan daun. Ingat, 2/3 kekayaan Mekah miliknya, makan daun bersama Rasulullah. Maka didatang Hubabah Khadijah oleh Rasulullah, seraya Rasulullah menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wahai Khadijah, dulu kamu siapa? Setelah menikah denganku dalam keadaan bagaimana? Kamu adalah orang yang terpandang, setelah menikah aku, kamu dalam keadaan seperti ini. Kamu kaya, tapi sekarang kamu miskin, bahkan makan daun, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Apa Hubabah Khadijah jawab? Ya Rasulullah, jika umurku tidak sampai kepada selesainya perjuangan dakwahmu, aku meninggal, perjuangan dakwahmu belum selesai, ketahuilah hartaku sudah habis. Tapi tulang belulangku gali dari kubur untuk menjadi jembatan jika engkau perlukan untuk melanjutkan perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Ini ucapan cinta, hadirin, enggak bisa diukur dengan akal. Ini ucapan-ucapan cinta yang tidak bisa diukur dengan nalar dan logik manusia. Ini ucapan yang spontanitas, tapi kalau sudah dari lubuk hati yang terdalam menggugah akal pikiran dan hati semua manusia. Ketika dipinang, datang Abu Thalib kepada keluarga Khadijah. Dikatakan, wahai keluarga Khadijah, inna ibna akhi hadza Muhammad bin Abdullah la yuzanu rajulun bihi illa rajah. Wahai keluarga Khadijah, ketahuilah bahwa keponakanku ini Muhammad bin Abdullah tidak ditimbang seorang pun laki-laki kecuali pasti Muhammad bin Abdullah akan lebih unggul. Walakin maluh gol, lakin almal dhillun zail wa amrun ha'il wa ariyah mustarja'ah. Tapi ketahuilah, walaupun dia tidak punya apa-apa nih keponakan saya, hartanya sedikit, tapi ketahuilah harta itu ibarat bayangan yang akan hilang. Amrun ha'il, dunia itu hanya menjadi penghalang, pemberat, beban. Wa ariyah mustarja'ah, dan dunia ini adalah ibarat barang yang dipinjamkan oleh Allah, cepat atau lambat pasti akan diminta kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pinangan itu diterima dengan bahagia dan senangnya oleh keluarga daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha. Ada riwayat Hubabah Khadijah meminang Rasulullah melalui Nafisah. Melalui Nafisah, sahabat daripada Hubabah Khadijah. Disindir atau dipinang dengan cara yang halus. Wahai Muhammad, kata Nafisah,
Ma yamna'uka anta tazawwaj? Wahai Muhammad, apa yang mencegah kamu tidak segera kawin, tidak segera menikah? Maka dikatakan, aku tak punya apa-apa. Mahar, untuk mahar aku tak punya. Adapun 20 ekor onta, kemudian 500 dirham itu adalah hadiah daripada paman-pamannya, termasuk Sayyidina Hamzah, termasuk Abu Talib. Hadiah. Walaupun ada juga sebagian kecil daripada harta Rasulullah yang dijadikan sebagai sodak atau dijadikan sebagai mahar kepada Hubabah Khadijah. Aku gak punya apa-apa. Maka kata Nafisah, bagaimana tanggapan kamu, respon kamu jika kamu dipinang oleh seorang perempuan yang cantik, hartawan, kaya raya, dan kamu tidak dituntut untuk menanggung nafkahnya sedikitpun. Tinggal engkau iakan saja kemauannya, selesai. Mana ada perempuan zaman sekarang seperti itu? Ada laki-laki soleh, tapi tak punya apa-apa. Ada perempuan kaya, terpandang, cantik jelita. Kira-kira mau menikahi laki-laki yang soleh luar biasa, kalau perlu wali min awliya'illah, tapi tak punya apa-apa. Pasti pikirannya yang wanita, cari yang wali tapi yang kaya. Hubabah Khadijah enggak. Nafisah, pinang Muhammad untuk aku. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, Nafisah, man hiya? Siapa perempuan itu? Khadijah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan sampaikan pinangan ini kepada keluargaku, paman-pamanku semuanya, sampai akhirnya menikah beliau berdua. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi, harta Hubabah Khadijah bukan di dunia, tapi harta Hubabah Khadijah itu adalah anak cucu keturunannya yang tidak dimiliki oleh siapapun istri selain Hubabah Khadijah. Tak ada. Makanya Rasulullah bilang, wa razaqaniyallahu waladan minha, Allah berikan rezeki kepada aku anak darinya, wa mana'ani min ghairiha, yang mana Allah mencegah aku untuk punya anak dari selainnya. Amanat bi hina kafarat amanat bihina kafarabian nas, dia iman sebelum yang lain iman, semuanya kafir, dia sendirian yang iman. Wasaddagatni hina kadzaba bian nas, dia percaya sama aku ketika manusia mendustakan ucapanku. Wa asyrakatni fi maliha hina harramaniyan nas, bahkan dia menghadiahkan semua hartanya untuk dakwahku, untuk ini agama, ketika manusia semuanya mengharamkan hartanya untuk dia, untukku. Ini adalah gambaran. Ketika Hubabah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha sedikit tak terima ketika Rasulullah banyak memuji Hubabah Khadijah. Sayyidah Aisyah ini kan masih muda. Tidak meninggal Rasulullah kecuali Hubabah Aisyah usianya masih 18 tahun. Menikah dengan Nabi kurang lebih 9 tahun lama pernikahannya. Meninggal Rasulullah usia Aisyah masih 18 tahun. Jadi jiwa cemburunya masih ada. Ketika Rasulullah memuji, banyak memuji Hubabah Khadijah sebagaimana ceritakan tadi, sering memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga atau teman-teman karib daripada Hubabah Khadijah, Aisyah cemburu. Dikatakan, wahai ya Rasulullah, wahai suamiku, Hubabah Khadijah sudah meninggal. Yang ada aku. Maka dikatakan, langsung Rasulullah bilang, oh gak bisa. Tidak bisa. Khadijah itu adalah orang yang iman kepadaku ketika yang lain masih kafir, yakin kepadaku, percaya kepada aku ketika yang lain mendustai aku, dia memberikan hadiahnya kepadaku ketika yang lain belum memberikan apa-apa kepada aku. Pernah juga ketika Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wardoha berjumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardoha. Karena umur mereka berdua agak berdekatan, maka Siti Aisyah jahil, menggoda begitu. Wahai Fatimah, ketahuilah dari sekian banyak istri ayahmu, aku adalah yang perawan. Maaf, semua aja janda, tapi aku yang perawan. Siti Fatimah, putri Khadijah, maka bingung cara jawabnya. Mau bela ibunya, ini bingung. Maka
lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ibu Aisyah bilang, dari semua istri engkau ya Rasulullah, wahai ayah, semuanya janda kecuali Aisyah. Maka kata Rasulullah, bilang sama Khadijah, bilang sama Ibu Aisyah, kalau Ibu Aisyah itu adalah satu-satunya istriku yang perawan, ketahuilah keperjakaanku itu milik Khadijah. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana keperjakaanku kecuali Khadijah. Lihat bagaimana pembelaannya Rasulullah di hadapan Siti Aisyah sekalipun. Di hadapan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha sekalipun. Kalau kita misal maaf punya dua istri, yang satu cemburu, mungkin kita akan mengalah. Tak akan kita bela istri yang lain. Kiamat Sughra. Perang dunia ketiga kan begitu. Tapi Rasulullah untuk Khadijah, oh dibela. Sekalipun Aisyah. Tanpa mengurangi hormat kita kepada Siti Aisyah. Tapi ini cerita, ini realita, ini fakta. Rasulullah SAW bela kalau untuk Khadijah. Walaupun yang cemburu itu istrinya sendiri, yang paling muda. Iya. Yang paling cantik di antara istri yang lain dan lain sebagainya. Tetap dibela oleh Rasulullah SAW. Ini baru pengorbanan Hubabah Khadijah dengan Rasulullah. Belum kita bahas romantisme. Bagaimana perjalanan hidup rumah tangga antara mereka berdua. Sebagaimana yang disampaikan tadi. Ya ini kalau mau dibahas, mau sampai subuh, gak cukup ini hadirin. Ini Hubabah Khadijah ini. Yang kita kalau baca maulid itu ceritanya Nabi. Gak ada bosan-bosannya kita baca, kita ulang-ulang. Bagi yang ngerti artinya, yang faham maknanya, diulang. Kita tak bosan sama sekali, tak jenuh sama sekali. Ini Hubabah Khadijah itu seandainya ada Nabi, ya beliau Nabi. Dari kalangan wanita. Kalau hall ini ibarat maulidnya Hubabah Khadijah. Sebagaimana kita setiap hari mungkin baca maulidnya Rasulullah SAW. Bukan berlebihan kalau misalkan manakib Hubabah Khadijah dibacakan setiap saatnya. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar setiap malam 11 Hijriyah, Qamariyah, itu selalu membacakan rangkuman bait-bait daripada manakib dan biografi Hubabah Khadijah. Bukan satu hal yang berlebihan sebagaimana Hadroh Ummil Mukminin Hubabah Khadijah itu dibacakan setiap saatnya. Setiap saatnya sebagaimana kita setiap saat baca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak dikumpulkannya kita di malam yang mulia, di tempat yang paling mulia, di bulan yang mulia untuk memperingati sosok satu wanita yang mulia, kecuali ini ada tanda buat kita, kita akan menjadi orang yang mulia dunia sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang betul-betul bukan hanya memperingati haulnya Hubabah Khadijah, tapi adalah sedikit molaki atau perempuan yang meniru perangai dan sifat-sifat daripada Hubabah Tana Khadijah radhiyallahu taala anha wa radhaha, sehingga dengan begitu kita pantas dan layak untuk dikatakan mahbubal mahbub atau setidaknya muhibbal mahbub, dicintai atau mencintai daripada orang-orang soleh. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fagir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mohon untuk bacaan qasidah satu sebelum kita mengakhiri majlis. InsyaAllah kita mohon satu bacaan syair puji-pujian Sayyidah Khadijah, insyaAllah oleh Ustaz Ali Zainal Abidin. نتواصل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى I'm
Majlis merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir, terutama orang-orang tua kita yang menambahkan keberkatan majlis, Ami Husin, Ami Hud, Ami Ali dan juga seluruh asatizah di hadapan, dan juga terima kasih kepada semua, dan semoga dengan majlis pada malam ini akan menambahkan semangat kita walau apa jua dugaan dan pancaroba di dalam menguruskan perihal dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetap kita kuat setelah kita mendengar kisah dan jasa dan pengorbanan yang di, ya apa yang telah pun disampaikan oleh guru-guru kita berkenaan dengan Sayyidah Khadijah. Moga-moga bertambahlah keberkatan, bertambah kasih sayang, bertambah kecintaan
kepada kita, kepada keluarga, kepada masyarakat dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk akhir, sebelum daripada kita mengakhiri majlis, kita mohon kepada tetamu kita, Habib Fahmi As-Sagaf, yang merupakan musafir dari kejauhan. Jadi kita mohon kepada antum untuk mendoakan syifa untuk semua yang sedang sakit. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan, dan juga seluruh yang sulit dipermudahkan mudah-mudahan. Dan juga ada khusus daripada Hajah Afidah, untuk Hajah Afidah binti Haji Zainuddin yang didapati kanser, dan juga syifa untuk Aminah binti Muhammad Batu Syah Marikat yang kini menjalani rawatan di hospital. Dan juga untuk seluruh ahli-ahli keluarga kita, jiran-jiran kita yang sedang sakit, moga dengan berkat dan doa daripada antum yang untuk memimpin bacaan doa, dan insya-Allah kita sama-sama aminkan insya-Allah. Musafir ni, sekejap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas athi bil libas ishfi shafi wa afi anta al muafi la shifa illa shifauk shifa an la yughadir saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna kulla ta'abin shadid waqfina min al hadd wal hadid wal marad al shadid al jaysh al adid waj'al lana nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'a min baha'ik wa 'ata'a min 'ata'ik bi hirasatin min hirasatik wa ta'yida min ta'yidik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib idham as'aluka an takfiyana min syarri ذكر لي شر انك انت الله الخالق الكبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سوره الفاتحه فاتحه صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita mengakhiri majlis, saya juga nak menyuruh kepada semua, pertama sekali terima kasih kepada semua ahli khidmat yang telah pun menjalankan membantu kepada perjalanan majlis ini. Dan juga saya ingin mengumumkan berkenaan dengan di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang sedang berniaga. Jadi mohon kepada sesiapa yang berkesempatan untuk bersinggah kepada mereka, moga-moga dapat memberikan kegembiraan kepada mereka. Dan juga kepada semua, ada jamuan di luar disediakan. Sebelum kita mengakhiri majlis, sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh? Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.